بسم الله الرحمن الرحيم قال وبغض الصحابة بن بجئدك banyak-banyak sahabat walali ban keluargana kustai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lama etabuake qala sallallahu alaihi wasallam alu muhammadin kullu taqiyin alun wal ahlu ulama kita pendapat napa pada napa sami tapi rata-rata jawab kepada ahlun nabi atau alun nabi tining keluarga nabi Muhammad pani kesapan-sapan orang sehat taqwa la'allahu syekh nawawi al-bantani ka dinto maqsuti lafal al ka dinto adalah alun se maksud dalam maqam doa dalam ba alun nabi sallallahu alaihi wasallam e bagi dua maqam doa sekepin orang mukmin seatafim Allah dak ka ali nabi sallallahu alaihi wasallam bada alun nabi seandik ke istimewaan khusus dalam hukum-hukum fiqh tak oleh nerima zakat dan lain semacam nikah setajah Bani Hashim yakni keluarga Sayyidina Ali nak apa tu nak keluarga Sayyidina Abbas benak apa tu nak keluarga Sayyidina Ja'far Ibn Abi Talib yakni keluarga Sayyidina Aqil, keluarga Sayyidina Harith bin Abdul Muttalib kak ditokapi. Beda saya masuk aki mawali budak-budak. Beda saya masuk aki raji-raji nak ustaikan di Nabi. Tapi rata-rata kak itu Bani Hashim. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nikah ahlu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri keistimewaan dalam bab zakat. Dalam bab kima Nabi saya masuk dzurriyah ki putra putrena Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nika lebih spesifik lagi nika sateja ka jento termasuk maksiat kita telah sering berbicara tentang ngasteteh dak ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nika andik kewajiban cinta ke mereka ben kisah porana tak sekapin alu baitin nabi kak dinto sejalan menkulu ben panjenengan cak kasar beda sama keli ke baaban ke setak anu ben lain semang tapi ndak remah ceng Allah seanan tua ki pasera seteti anak pasera pasera seteti petrana pasera kula ben panjenengan lok bisa kemudian keluar dari takdir ketentuan anjuran Allah Subhanahu wa taala mereka bagian daripada keluarga Nabi mereka mempunyai gen dalam darah daging mereka dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita mempunyai garis lurus bahwasanya semua keluarga Nabi kita cinta tapi tidak semua keluarga Nabi mesti bender bender salah nah kak itu congok kalaban hukum si datang dari ajaran Allah dan Rasul. Artinya tak harus itu orang cinta ni ke bedakan dengan norok norok ni ke lain. Jadi banyak selopot, ki jelas banyak selopot, banyak sekeliru, Dan kita tidak perlu ikut bahkan dari sebagian bib Habib kak itu kalian yang harus menyadarkan mereka pertama kali pakai enggak cek melangkah tidak sesuai dengan langkah sepon digariskan sarang bengah sepon apa jenengan jadi pakai enggak ang nikah benikin beci pakai enggak ang saking cinta nah orang yang nikah pakai enggak saking cinta tentu epon nikah tak cak mo cak itu aswa peswa makun kalau ber penopang hormat wassalihin ben boleh banyak-banyak orang soleh fa innahum ahibbaullah karena mereka semua kak dito kakasih-kakasih nah ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bughdhu salihin kak dito termasuk bagian dari kemaksiatan hati ini rasa bekil kak dito maka cang lamba pada hadis aku setekan Nabi man a man adali waliyan adantuhu bil harbi
siapa nyake tang siapa seamu suwe tang kakaseh tang wali maka bisa engkau yang memaki perang ben orang diri. Mon orang kak dito letak tang ke bi Allah, mon orang kak dito letak perang bi ajunan Allah. Itu pah demak. Maka benar dia benda saya sakit Ramadan al-Buti. Prinsip dalam kita melangkah ngadepi orang lain, angkep kapi kekasihna Allah, angkep kapi salihin. Bahkan dengan ala kemaksiat kita pun nganggep, ya Allah, tidak di kewajiban kaku makai ngak orang kak ditas ala kemaksiat. Tapi benih andi arti abtina jamin bahwa abtina lebih bagus dari itu. Ano orang kau ngang ahli maksiat, kak dintoh sebelum mamate pas ataubat. Wan ataubat tu sana tadi saya kan. Bilebi maksiat orang aku lakoh resa arena ni kan. Beda orang nom enoman. Cepon ulama ni ke lebih kempang cara nak ataubat. Koroning cak ni ke maksiat. Etempeng maksiat tak ada. Dan lambat jauh lagi wahdaru zahiral ismi wa batina. Jauhi dosa-dosa sepadang, yani dosa ala konominoman ben semacam arasanan. Ben orang kak dintutu saya dalam hati takabur, ujub, iri ate, dengki, bagdo, syahna ben semacam. Apa napa? Karena ma nabi nang iate ampo tati tabiat. Mana bisa di tabiat kak itu ekresana tak pat dengan ikam baca Quran melalui semacam, tapi tabiat kak itu bahaya. Cang iya dek sebetulnya penyakit akat kak itu penyakit hati kak itu tak teti susah selama abek kak itu aroma saya tak nyaman. Pan katela orang yang sukses pas cermet anu benar semacam bertanya-tanya. Tapi abek alawan tu. Ni kalau tadi susah, mana bi tak amil labi muqtadahu au yardha bihi. Mana bi abak tak ridha atau betak ngelaksanakan kita kesen. Cuman ulama-ulama tasawuf ada buaki ken biasana sampian ema so e penyakit tak nyaman dasar mengetela orang sukses selalu semacam maka kak dintotan dan sampian putoh morobi putoh orang seanunton kangkui jauh dari penyakit-penyakit ada ketika itu. Walaupun tak sampai itu seketika kan syarat tak dalam tu sepenyakit ada ketika itu candi bering kotuh idza lam yakrahu manabi tak aroma sebeci manabi tak pekel dekat penyakit sampai dengan iat sehingga dumbal dalam hati ini manabi tak pekel au amil labi muqtadahu tapi ngamal lagi ala kau kan habet esen mon orang enggak ditepekel dekat orang lain pan benda orang ngalemah elarang penoleh nolong nak hilang lang dengan sama aja. As-salihin kekasihan Allah. Karena kekasihan Allah maka jika termasuk maksiat. Ki aslin sakapin oleh muslim ikam baji bikuran panjenengan kan itu salah. Cuman nika enggak boleh lebihan itu bang sebiasa salah. Wal bukhlu bima awjab Allah bancerre kala ban farang awjab sa wajib aki Allah basra Allah bi an mana al wajib min al amwal contohna di antara nah kala ban ketuanya ke basra orang dak kase wajib dari banyak-banyak harta kula ban panjenengan telah sare Idul Fitri wajib maklar zakat petra akhirat cerai eman otaba andi kewajiban mengeluarkan zakat mal atakan dapat dekat standar zakat ni sapa emas mereka ditolak cukup syarat haul ban lain sama cuma tak mengeluarkan zakat atau orang kak dinto pegel ban lain sama cuma maka kak dinto termasuk al bukhl bima ujaballah kepenyakit di dalam hati. Wasyuhu ban boleh asyuhu. Asyuhu kak dito sangat cerai. Tapi yang ada dalam yang jelas lagi. Wahuwa al-bukhlu wal-hirus. Salala cerai. Ki cek kotunah. Dekat artan orang lain. Cuma
beda takrifat aja boki. Al bukhlu huwal man'u min mali nafsi. Reng cerek dia orang tak anda maka keluar harta natibi padahal wajib apa keluar atau seharusnya jual apa keluar dia reng cerek. Wa syukhu huwa bukhlu ar-rajuli min mali ghairihi. Cerek yang orang lain dari harta orang lain. Aduh kena di WC sampai umroh jongkok aku beli mobil. WC orang saya kian. Mereka cetak ke kejang WC orang. Orang sampai anu sebab ke masjid jodek gendeng. Qala alaihi salatu wassalam ittaqu syuhah. Taqwa aban kapi dakah penyakit syuh. Penyakit cerek kau tambah saking cerek sampai cerek ke harta orang. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, maka saampun cek cerai yang nikah marosak dak ka orang, marosak pada pa asyuhu man dak ka orang kana sebedeman qablakum ari sebelum nabi kam. Nyak benjaang orang lamba umat-umat sebelum Nabi Muhammad ka dinto e pajalaka bi Allah e pajatuh serang ajun Allah gara-gara asyuh. Orang kak diuntuh sebisa lampe andik sifat karam aljud kak diuntuh kotu andik keberanian. Jadi mangkana ekocak aki bahwasanya asyaja'ah kak diuntuh termasuk min ummahatil akhlak. Dan lembut sekepin ahlak perkus nikah amuara abali dak ke empat akhlak syaja ni kan di antara. Tadi syaja akak dia tu benni pas temnyen temore. Angko ni ke benni. Aba kelar ke aku makala nafsu. Nafsu iman sama luar biasa. Tiba-tiba elaben. Elaben menang. Nafsu takok ngadep nama so takok ni ke benni semacam tapi demi agama seumpama bengal. Ke syaja demi melindungi nikah saja. Dan lembek beda orang yang diketahawur mutahawir beda orang yang katnyentok aljuban penakut beda orang yang katnyentok dan sebeden mutahawir sedem jong pemiyar jong anu kapiwan lain semacam nikah orang yang mutahawir saja sedina Oman saja asja'un nas karena Nabi SAW asja'an nas paling bengala manusia. Dia remah bengalah Sayyidina Rasulullah. Elah pun labi orang tak laban. Eh coba ya dengan saya lemah. Eh beri celatong ya dengan saya lemah. Tak laban. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yantaqimu li nafsihi abada. Rasulullah tak toman balas dendam sama Nabi Ahmad yang pasalai. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Eh kenal kalaban orang yang seangkoh. Oleh sejamak zaman jahiliyah salah. Eh pakai ingat biar yang bini toron khutbah kiburu toron dari mimbar. Eh pakai ingatnya abangnya noreng. Lepas dia bersedia Umar akhto'a Umar wa asobat wa asobat hadil mar'a. Iya Umar dengan leher sebender umbuh umbah semakin presiden ini kiri yang ada goreng tangkap. Walhirsu ban pole alhirsu. Definisi nahirsu kak dintok kimun bahasa kita maknanya cek kotuna. Kotuna ke cek sama angeta dak ke arta. Wahuwa bantining alhirsu antak hudha panika kotungana sampian nasib kadak ka baginda sampean wa tatma'a ban toma sampean fi nasibi ghairika ida lembagina lain sampean nikareng tama nikareng andi penyakit penyakit hirsun e dalam ate bahkan ngeka ditu ikbala min ma'asil qalbi di antara ka ma'asil nate. Secara gila lebih sulit dalam nampai tempeng penyakit-penyakit sepat. Keharta ada orang tak usah tamak dek keharta ada orang tak usah tamak dek ding tibi ekalak ke ding orang ni kebah pekel daripada iya pekel ano atau cek terona sampai bita lebih kimun andik banget teror tak sampai kat itu hirsun
ki lebih hasa orang kak dintoh karena ghibatah ni ka oleh ghibatah kak dintoh oleh. Kenapa ghibatah teruk pada ben orang tapi ben ni teruk ngan di ading orang teruk pada ben orang atau teruk ding orang kan tu cak jualan apa kan hirsun tamak dak kan ding orang kan tu anarek dak kan pekel anu benar sama ni kan penyakit hati. Wal istihanatu di antara kemaksiat naat ben angin tengaki bima azzamallah kalaban berat azzama sengakungaki Allahu pasir Allah cak yada manabi kak dintoh istighfaf kak dintoh dak kapan apa saya meljaki sarang anjuran Allah maka kak dintoh tadi kafir manabi istighfar yang dengar tapi manabi saya kak maksud istighfaf kak dintoh yakni ala ko sesuatu ken beningin tengaki cuma ta'zim maka dintoh korang maka kak dintoh termasuk muharram maka kak dintoh itu les wahia istihana nikah kufurun panika kafir ingkanat bimakna al-istighfaf mun maksud ta istihana makna nangin tengaki wa maksiatun ben maksiat dunal kufri tak dapat kekafiran ingkanat lamun istihana nika bimakna ma yush'iru bimujarradil ikhlal biwajibit ta'zim jika melakukan sesuatu yang menunjukkan ada sesuatu yang tak tersampaikan ke aku ngaku aku caranya menyanggu aku seharusnya okay. Di antara na ta'zim cekah nalaikan abadah Al-Quran balai sama macam mana tak je kena neng santai pakun tapi tak istighfaf tapi yukhillu bitta'zim yukhillu al-ish'ar bima yukhillu bitta'zim arosak hari itu nunjuk kita ta'zim ini kan termasuk maksiat tapi tak ada baik ke kafir tapi pun tidak cek lah karawakan Quran na'udzubillah na'udzubillah terselam atau cek lah karawakan dengan apa lagi sampai apa lagi sampai ini kan kafir na'udzubillah wa at-tasghiru ban at-tasghir angin ni aki angin tengah aki pada lima ikadik barang azamallah seangaku aki Allahumma sallallahu min ta'atin dari situ kalakuan ta'at au maksiatin utaba kalakuan maksiat au quranin utaba quran au ilmin atau ilmu sebab syara au jannatin utaba suarka au narin utaba neraka na'udzubillah berdoreng na'udzubillah berdoreng ucap jalakan ke neraka toron masuk masuk neraka Arab istihqar ka din tumun pas dengar ke perkara aku ancaman neraka ini ke perkara aku ni ajun Allah SWT mana bika di istihqar atau tahqir atau istihana benda semacam bisa tetik kafir paling pun tanda ni kemaksiat mana bi cuma yukhillu